Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berarti regenerasi ya? Regenerasi, adanya Budai. Rasanya masih sama, Bu? Masih sama tesnya. Sedep-sedep. Sedep-sedep, seperti kembali ke masa muda lalu. Iya, kembali ke masa muda dulu. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Ini kita sudah apa belum sinyal acara? Bakso, namanya bakso Dai. Pak Dai yang jual namanya Pak Dai. Sekarang sudah almarhum. Orang sekolah di Sampangan yang pernah, yang alumni Sampangan pasti waktu kecil tahu bakso ini. Ada juga satu yang jual es apa? Es apa? Ini baksonya. Bikin kangen. Sekarang sampai sekarang masih jual juga, diterusin sama istri sama anaknya. Enak, enak. Cobain.
kalau enggak. Lah, no ya, waro. Ndak mau nang kene, Pak. Ndak mau. Oh, panji. Jogo sekolah kok. Lah, yang lain di depan ternyata nang kene. Hah? Oh, Pak. Ini Anita, ini Mariani, ini Teguh Subah. Bos. Bos kantre. Endang, Endang. Selamat kerja. Tito. Sampai. Sahabatan bagai keompong, na 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 na. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Kurang semangat, mana 3B-nya? Sekali lagi. Masih kurang semangat. Terakhir ya, yang keras. Teman hadapi perbedaan, bersahabatan ya sisane kita kan membuat. Kalau dia 13 PKI ya nggak tahu saya antri ya bulu. Saya nggak mau bintang. Kentok-kentoknya ya. Kelas masuk kelas. 3 saya kalem-kalem.
ku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Ini dulu berangkat sekolah, pulang sekolah bareng karena rumah deket. Yo, Black. Namanya Ari Mateas alias panggilannya si Black. Si tapi Black mentang-mentang dia yang punya sepeda, aku yang kalah di kepala. Aku yang bonceng. Dia yang genjot. Udah lama gak ketemu, ini Ari. Namanya Ari. Sukses, Ari. Hatiku nyaman, jiwaku
aku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Lupa sama teman-teman atau bapak ibu guru lupa sama kita gitu ya. Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Agustina dan nama dia adalah Alfred. Nah kita mau memperkenalkan teman-teman semua, jadi semuanya maju ke depan ya. Ya biasanya kan gini, sorry ya. Oke. Okay. Biasanya kan kita hormatin ibu guru karena beliau kan muridnya udah mungkin udah ribuan, jadi lupa satu-satu. Nah sekarang kita ubah konsepnya, biar ibu guru dan bapak guru yang melihat kita ya, satu-satu ya, yang namanya dipanggil bisa maju biar tahu gitu. Yang namanya nggak dipanggil maju juga. Nggak perlu, hanya ingat. Udah hafal. Jadi dimulai dari meja ini dulu. Ya, boleh. Oke, jadi mulai dari di sini aja. Yang penting nongol biar teman-teman juga mungkin ada yang lupa juga. Ini Alfred Tambitin. Ya, Bu. Nama saya Tambitin. Dulu yang ada Bande. Cuma menyenangkan. Makasih, Bu. Siluman kali Roci. Sosan kok yang kayak orang keraton. Nama guru mah. Terima kasih.
aja yuk, ayo yuk. Soalnya nama panjang lu, Pak. Di situ dulu, ayo, Pak. Ini yang namanya Yugi, dulu rumahnya kampung. Yuk, Pak, gimana? Selamat siang, Bu. Ya, saya Yugi, barangkali lupa. Oke. Selanjutnya ada Tengsyu. Nama sekarang, nama keren Tommy. Gak tau berubah gimana caranya dari Tommy. Thank you. Tanya namanya berubah ya. Thank you. Ya. Selanjutnya Susi Susilowati. Alias cimpring. Saya yang gede gede gede. Nama panggilan. Gak usah. Nama panggilan gak usah. Ya silakan lagi. Selanjutnya Lo Feiji. Feiji. Fejin apa Fejin? Fejin apa Fejin ya? Fejin Fejin gak berubah. Selamat siang. Nama saya Lo Fejin. Panggilannya Fejin. Panggilannya Fejin Bu ya. Paling game kayaknya ya. Ya. Selanjutnya ada kita gak perlu kenali sebenarnya bos kita nih. Sponsor yang punya film kita. Bapak, Ibu guru, saya Arimatias, panggilannya di Black, soalnya ini ada teman-teman.
tidak di foto sama enggak di video. Sekali lagi fotografernya ya. Kali ini sambutannya kedua. Sambutan perwakilan dari Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sekarang Mama, kalau Ibu bisa ada berani. Ibu bisa. Ya. Yang kedua, teman-teman. Saudara atau bahasa Jawanya kadang mungkin masih ada yang jadi guru dan mantan guru. Saya bingung ini sambil ngarang ini sambutannya. Iya. Jadi gantian. Sekarang saya yang dikasih PR. Saya ucapkan selamat sore atau siang nih? Siang. Siang setengah sore. Yang jelas, yang penting kita selalu ingat, semoga Gusti Pangeran ataupun Tuhan memberkati. Itu pasti. Kemanapun kita pergi, bertemu, berpisah, tetap ya Mas Tengsu ya Tuhan, tetap itu. Dalam kesempatan ini sekali lagi kita acaranya santai saja, ya toh. Mungkin saya akan sedikit memberikan sambutan paling-paling yang didengarkan hanya 1-2 gintir saja, ya toh. Terus kepada pembawa acara, maaf saja. Ini saya dikasih waktu berapa menit, berapa jam? Bebas. Asal tidak lewat jam 4 ya. Waduh, ini jam 4 kurang seperempat ya. Ya, sekarang gini anak-anak, PR-nya dibuka. Masih ingat? Iya, kebiasaan sih. Jadi begini sebelumnya, saya hanya ingin sedikit menyampaikan untuk diri kita dan untuk saudara kita, untuk kadap kita. Kadap itu ya saudara. Mungkin ada kata-kata yang agak kurang pas sekali lagi ya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ya, semoga dalam acara ini Tuhan bisa memberkati, acara bisa lancar dengan baik tanpa ada hal apapun. Sekian, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Peter Yakub atau yang lebih terkenal dengan Pak Cik. Tentunya siang hari ini sudah memberikan kata sambutan dan juga sedikit memberikan pejangan ya Pak G buat seluruh alumni yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik, tadi sudah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia dan juga dari perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Dan kali ini kepada seluruh alumni dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan siang. Tentunya sembari menikmati hidangan siang akan diberikan saya. Iya, Bapak Ibu Guru. Thank you.
Ibu Sutrini.
Ibu ya. Ambil sendiri, dapat sendiri. Gak apa-apa. Berikutnya yang beruntung yang kedua, atas nama Ibu atau Bapak ini ya. Kalau gak salah mungkin Bapak atau Ibu Tanti I. Ya. Oh, Tanti Ki. Ya, Bapak ya. Oh ya, Bapak Tanti Ki. Oh, sudah pulang. Berarti buat MC ya. Ya, simpan. Oke, okay, yo, karena pulang salahnya sendiri. Oke. Okay. Berikutnya yang beruntung Bapak Aga Handoyo. Pak Aga ada? Ada. Oh, misalnya Pak Aga ya. Siapa yang duduk sini ya? Pak Agus Handoyo. Ada ya? Langsung maju Pak Agus. Ya. Ibu monggo silakan. Kita bisa berada di yang depan stage. Yang berikutnya yang ketiga atas nama Ibu Yuliawati. Ibu Yuliawati ada? Oh tidak ada. Oh ada. Sengaja saya memang biar cepat. Oke, okay, baik. Siang hari ini 3 orang yang mendapatkan hadiah door prize. Kira-kira kalau ibu guru mau saya kasih yang gede ya, yang murid-muridnya kasih yang kecil-kecil aja. Baik, ibu selamat untuk mendapatkan door prize. Baik, selamat ini Cici, ini Koko. Thank you, matur nuwun, terima kasih. Koko diabadikan dulu fotografernya. Ya, kembali akan kita ambil lagi door prize-nya, soalnya banyak banget. Takutnya nanti keburu pada pulang. Nah, tak pulang semua nanti. Ya, kalau tadi Bu Guru, perwakilan Bu Guru sudah ya. Kali ini alumni yang mengambil. Ya, ambil 4. 1, 2, 3, 4. Oke, baik, terima kasih. Ibu langsung buka, dibuka. Ya, bisa dibacakan langsung ya. Kira-kira yang beruntung siang hari ini atas nama Bapak Budi Jati. Oh, Ibu Puter. Ibu Budi Jati ada? Ada. Ibu Budi ya. Bapak Budinya di rumah. Oke, okay, berikutnya yang kedua. Bapak Alfred. Oke, okay, selamat untuk Bapak Alfred. Ya. Yeah. Berikutnya yang ketiga. Ya, Ibu Erlina KDW. Ya, Ibu Erlina ada? Ada. Yang terakhir. Ya, ini merek minuman Bapak Zamzam. Oke, okay, silakan untuk bisa maju ke depan untuk kembali menerima door prize. Ya, masih banyak sekali door prize-door prize di sini yang akan dibagikan. Ya, Mbak Dian, saya bisa minta bantuannya. Yo, dikasihkan ya. Saya pegang, Mbak Dian yang kasih. Oke, okay, silakan Mbak Dian. Baik, selamat. Baik, selamat kepada yang beruntung. Ya, mohon untuk fotografer untuk bisa diabadikan momen ini. Ya, weh, senang banget ya pulang dapat hadiah. Baik, terima kasih, thank you. Moko, silakan kembali ke meja masing-masing. Ya, kalau tadi sudah kita undi door prize, sekarang saya mau bagi-bagi hadiah, tapi dengan satu syarat. Siapa yang berani tampil nyanyi ke depan? Ya, kalau hanya dibagi-bagi kayaknya kurang afdol ya. Siapa yang berani nyanyi dangdut ke depan, tak kasih hadiah paling gede. Ya, siapa di antara hadiah yang paling gede kulkas 200 pintu. Bingung bukanya, naik turun miring. Ya, mereknya tak antemi. Ya, mereknya dijotos dari. Monggo silakan yang berani tampil. Ya, kalau dulu waktu SMP siapa yang paling bandel? Siapa yang bandel? Ada, maju kok, sini kok. Ya, nyanyi, nyanyi dawingin Mbak Dian.
Ya, yang bikin tojen aja tak kasih hadiah. Ini saya baik banget Bali. Gak berani? Gak ada yang berani tampil maju ke depan? Ayo, dah ini. Nah kak gini nih loh, kok malu-malu ngasih hadiah? Beda sama, kalau zaman dulu mau dikawinin malu ya. Tapi habis dikawinin, ya mau terus ya. Oke, okay. Jafat mau nyanyi apa ini? Cintaku? Cintaku beri yang pertama dimohon kepada Ibu Lisa Susanti berkenan menuju ke depan stage untuk menerima cindera mata. Baik, dan yang kedua Ibu Lisa Lukmanto, monggo kami persilakan untuk bisa menuju ke depan stage. Berikutnya kepada Ibu Sutrini kami persilakan, dan yang keempat kepada Bapak Yakub. Baik, Pak C, monggo silakan maju ke depan. Ini nama kerennya ya, nama kerennya Pak C. Monggo silakan, Pak C. Ya, ini kalau di SCTV Pak C, gitu ya. Baik, iya SCTV. Berikutnya kepada Ibu Dwi, kami persilakan untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu Guru yang sudah berada di hadapan kita. Dan ini mau ke mana? Dipilih yang terbaik. Yang ternyaman. Gue akan didelok nih karena tuwondi. Baik, cindera mata yang pertama kepada Ibu Lisa. Ibu Lisa Lukmanto. Kali ini akan diserahkan oleh Ibu Agustina. Kepada Ibu Agustina kami persilakan untuk bisa menerima cindera mata. Baik. Ya, kalau anaknya udah biasa. Ya, mau diabadikan dulu, diabadikan dulu. Oke, silakan fotografer untuk bisa diambil gambarnya dahulu. Baik. Ini motret iso apa ora gitu. Kok mirang-miring kayak ngarep ya. Ya dipaske lho, Pak. Oh, gitu. Berikutnya teruntuk Ibu Lisa Susianti akan diserahkan oleh Ibu Mariani. Kepada Ibu Mariani kami persilakan. Iya. Ibu Elisa Susianti. Marga Jo, Jonya ke Pak Umar. Ya, pendampingan dulu, bisa diabadikan dulu, sudah. Ya, difoto dulu. Baik. Nah, jadi persesan ada dokumentasinya. Berikutnya pada Ibu Sutrini akan diserahkan oleh Ibu Bibi Yongyong. Kami persilakan untuk menyerahkan kepada Ibu Sutrini. Baik, pohon bisa berdampingan untuk bisa diabadikan dahulu. Berikutnya teruntuk Bapak Yakub akan diserahkan oleh Ibu Sri Budiarti. Waduh, pas sama silakan, monggo. Pokoknya Johnny Kepela. Iya. Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Pak. Kalau sama bapak gurunya halal. Wei, ya, bisa dikabarkan untuk bisa diabadikan. Aduh, ya nikmat nih. Berikutnya teruntuk Ibu Dwi akan diserahkan oleh Ibu Tan Bintin. Kami persilakan.
kese butuhi sing ndi kok padha bae. Iya. Iya. Monggo silakan tadi apa dikat kembali. Baik, dan seluruh alumni kami persilakan untuk bisa menuju ke depan stage untuk bisa bergabung, untuk bisa foto kembali yang tadi yang menyerahkan. Sri Pak ya. Iya. Yang menyerahkan ya cenderamata. Nah, boleh dua-dua, boleh diselip-selipin juga. Baik, ini momen yang luar biasa tentunya. Setelah sekian tahun tidak ketemu dengan Bapak Ibu Guru, akhirnya Bapak Ibu Guru beserta murid didiknya, juga murid didik-didiknya bisa bertemu, bisa temu kangen, bisa berbagi, bisa menjalin tali silaturahmi yang baik tentunya. Dan sehabis ini persiapan untuk seluruh panitia untuk bisa bergabung, untuk bisa diabadikan momen siang hari ini. Saya aku tanggung jawab. Ya, masih. Baik, seluruh panitia kami persilakan untuk bisa bergabung. Ya. Seluruh panitia, silakan untuk bisa menuju ke depan stage. Ya. Bapak Alfred, ya, bisa bergabung dengan Mama. Tadi gak dicium kiri. Ya, Bapak Edi, silakan. Bapak Tarsono. Agus. Ya. Ibu Endang Agus. Ibu Endang Agus. Ya, dan Bapak Agus maksudnya. Kita gabungin jadi satu. Nah, inilah sosok-sosok panitia yang bisa mengumpulkan rekan-rekan pada kesempatan siang hari ini, sehingga siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menjalin tali silaturahmi yang tentunya ya jarang-jarang ya. Ya, tidak harus setiap tahun sekali. Ya, acara ini diadakan. Yang sana, panjangan. Ibu, merapat dikit yang selain. Boleh maju ke depan aja, Bu. Boleh. Ya. Nah. Mantan murid sampai lagi Pak Ceko KW. Baik, habis ini kayak bebas. Ibu, boleh. Alorlah. Iya. Mas operator ada? Bisa minta bantuannya untuk menghidupkan proyektor? Oke, Bu. Ya, karena di sini kita akan nyanyi bersama. Satu. Ya, empat lagu yang sudah kita siapkan. Ya, lagu yang pertama. Satu, dua. Guru. Guruku dan guru tersayang. Kasih, Bu.
terima kasih untuk ibu guru. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong hayat tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong maklumi teman hadapi perbedaan. Sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Semua yang berlalu biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong. Na 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 na. Kali semua kok ya, nyanyinya bareng-bareng. Gandeng-gandengnya, kata ibu guru suruh gandeng-gandengan.
Adi gitu. Untuk teman sana saya Adi yang selalu MC dan juga rekan-rekan saya ada yang tanggal dan juga ada Rizal Jabatan mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Penutupku usapkan juga air mataku. Kita terhanyut seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita rindukan di hari nanti. Semua kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Sekali lagi, sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih. Anaknya coba dibantuin. Bantul. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita. Jasamu tiada. Thank you.
kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Maria, gimana? Luar biasa. Kepala sekolah galak-galak. Ajar galak, tanya semua tuh galak semua. Ya galak ya, bisa ya. Apa buat kebenaran? Kita kita galak. Tolong ya. Ayo Ibu Lisa galak apa baik? Iya, baik. Kita jadi pandai dibimbing guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Kesan tiada dalam gulita, dasar tiada you.